Oke, sekarang kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, yaitu tentang kriteria ketuntasan minimal. Ini kompleksitas daya dukung dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu udah paham kali ya. Untuk kompleksitas itu berarti kompleksitas materinya tuh kayak apa gitu. Kalau saya sih lebih kepada sulit atau tidak gitu. Seperti itu. Kompleksitasnya gitu. Bagi saya seperti itu. Kalau daya dukung saya lebih kepada daya dukung gurunya. Gurunya ngerti atau enggak materinya. Terus kemudian daya dukung sarana dan prasarana yang ada di MTS atau di madrasah gitu ya. Seperti itu. Untuk intake peserta didik saya husnuzon, tinggi-tinggi semua. Begitu. Jadi oke, okay. Saya KKM-nya 73. Ini adalah KKM mata pelajaran, bukan KKM mata KKM madrasah. Oke, okay, sepertinya sudah, ini bisa dicetak dan sebagainya. Oke, okay, clear.